عمر تي في. Iya bang, masya Allah, ntar lagi lebaran nih, ada opor, ada rendang. Ya, yang lo pikirin lebaran, puasa dulu, baru kita lebaran. Ya, iya puasa dulu baru lebaran bang. Mau buru-buru beli baju baru lo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Baik bang. Iya, alhamdulillah. Dari mana aja bang? Gak pernah kelihatan nih. Mau apaan lo mau? Apa? Jadi tukang flyer keliling mau? Ya enggak lah. Kan mau berperbaikan ya. Perbaikan apa, Bang? Coba lihat. Oh, gua pikir iklan sudah gue ese. Ini mau jadwal salat, mau. Ya, gua kan cuma bisa gini doang ya. Gua bagi-bagi ini ke masjid, gua tempel-tempelin, iya kan? Jiba-jiba. Keren lu udah nyolong start aja mau puasa. Iya dong. Baru kita omongin tadi ya. Terus ya. Kita kan harus berlomba dalam berbuat kebaikan, Bang. Lu ngapain aja lu? Jangan cuma minum kopi dong. Tenang bang, ane udah punya program nih Ramadan nih. Program apaan? Ini dia nih, insya Allah. Ah, ane mau baca Quran bang, mau ngafalin juz 30, insya Allah. Keren, keren. Wah keren lu, wah gue juga nih, gue harus punya program Ramadan ini. Enaknya kita bikin apaan ya? Apa bang? Nah, kalau gitu gini aja, kita bagi-bagi takjil aja. Wah, kan jarang tuh kita riding ke masjid-masjid, bawain takjil. Wah, asik juga tuh. Asik tuh. Asik juga, juga iya. Iya. Pokoknya bang, Ramadan ini kita harus lebih mantep lah. Iya gak sih? Insya Allah. Insya Allah gak ada yang sia-sia lah. Karena Allah di bulan puasa itu akan melipat gandakan semua kebaikan yang kita jalanin. Amin. Iya gak? Amin. Ya udah, kita itu programin lah. Iya lah. Boleh, boleh. Bang, mau ngopi gak? Boleh. Pesen kopi lah. Iyalah. Iya. Kopi, kopi. Kopi. Guys, Ramadan kali ini kita harus jadi lebih baik ya. Karena pada saat Ramadan, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan ganjaran pahalanya juga sangat besar dari Allah. Kalian juga harus persiapkan amalan terbaik kalian. Jangan kendor, gas terus ibadah dan amal baik. Stop maksiat, laksanakan sholat. Ammar TV.